Dengan terhormati, sebagai pun sajaran kepengurusan.
kemudian kita ahli maaf salat, ahli maaf salat, dan semua perbuatan semua biji mendapatkan asal sama itu nanti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. 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 Wajar perbuatan suci ketentuan atau perkara itu wajar perpres atau pemberian keinginan itu. Dan itu kontrol sampai berujur PAK sama kuni doa sama kuni doa terus maaf-maaf dan bersama berujur itu hal itu ngomong gue sehatan orang kita sehatan orang kita sehatan orang kita sehatan orang kita sehatan orang sehatan orang kita sehatan orang kita sehatan orang Alhamdulillah karena hari ini kita diperlukan oleh Allah untuk satu acara yang mulia, acara yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk bahkan selain manusia pun menjadi ikut berbahagia. Baru dikatakan suatu ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih jauh belum lahir, itu malaikat sudah menunjukkan Rasulullah lahir. Bahkan berita-berita orang-orang zaman Nabi Musa itu mereka sudah diberikan dari dalam kitab Zaburnya, Tauratnya. Mereka menunggu kapan lahirnya Nabi Musa. Karena mereka setiap malam itu kalau menunggu kedatangan yang lainnya Rasulullah Muhammad SAW, mereka bertanya di mana Muhammad Rasulullah.
yang tidak mendapatkan cinta ini diberikan kepada setiap anak. Maka kalau sebutnya kemarin atau hari ini tidak ada pernahnya memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalau menurut lahirnya kita pernah? Kita kaya. Contoh kali apa? Kalau mendengar anak atau saudara atau istri yang mengambil lahirnya dengan saudara pun, apa cara Allah, Allah, Allah.
dengan cara santai. Bagi kita orang belum bisa bicara berkata bisa saja, bukanlah bisa saja, tapi Rasulullah kata Rasulullah, maka salah satu umat besok tidak menjadi 100
golongan yang berapa pun adalah umatku. Sekarang kita pikir umat yang terdahulu itu adalah para sahabat, sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain itu dikenal. Di dalam kitab Taurat itu ada tulisannya,
bersumpah. Dan dia setelah melihat bisa mata tersebut, matanya punya menetes dan tidak terlalu lama. Satu tanya oleh perusahaan satu jalan dalam usahaan Tuhan berkata yang pun dengan hanya satu kali jernis dan melihat tulisan Tuhan dan Tuhan. Maka bagaimana dengan kita? Kita yang setiap hari senang suara, kita yang setiap hari cinta kepada semua manusia tersebut, maka berkata kita akan bersyukur, kita akan bersyukur kepada semua. Dan nanti kita akan lihat kata Rasulullah kepada siapa yang mempertanya soal kepada kita. Walaupun kau mempertanya belakang belakang, Rasulullah akan melihat sinar dalam hati kamu kalau saja ada sinar terhadap soal dari panggil Rasulullah ke depan. Kenapa Rasulullah mengatakan Allah kami akan bersyafaat kepada kita. Yang terakhir kau sinar dalam hati ada cerita satu orang yang hari ini mereka tidak pernah membahas sholat kepada Rasulullah. Ini sudah sholat, ini sudah sholat saya yang ini. Ini banyak kemana Nabi Musa kemarin ketika sekarang ini apa hukumannya yang tidak memahamkan sholat. Mereka tidak pernah sholat, mereka tidak pernah melakukan perbuatan yang baik dan tidak pernah membaca sholat. Hanya satu kali berbuat. Umat ini umat yang tidak boleh dimasukkan ke mereka dengan tahu dikatakan oleh para malaikat Jibril. Nanti umat kamu akan dimasukkan mereka oleh malaikat lain. Nanti semua berdua-dua. Walaupun mereka umat ini yang akan berdua-dua. Terangka ya, berdua-dua. Sama tidak boleh hak untuk menentuk umat kamu yang akhir disuruh berdua-dua masuk ke depan. Maka Rasulullah menjelang hari-hari kiamat atau menjelang syafaat yang dikeluarkan melihat umatnya Rasulullah dan Nabi dengan menegakkan wajah ke atas sambil memegang jenggotnya dan mengatakan ya Allah berikan aku satu permintaan, aku mohon berilah aku untuk syafaat umatku yang sekarang ini masuk ke atas. Setelah dikeluarkan kau ditimbang amalnya dan ditimbang ternyata setelah ditimbang amalnya yang jelek paling berat amalnya yang baik nol. Kamu bagaimana melihat ketimbangan seperti itu? Rasulullah SAW mengambil satu kertas atau tulisan diletakkan di timbangan yang mulia umatnya timbangannya tidak ada apa-apa baik sama sekali diletakkan dan timbangan itu berbeda naik selera dan kebaikan oleh mereka dilepas bicara satu berbeda maka orang ini menanyakan wahai Tuhan Tuhan siapa dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kamu pernah satu kali ingin baca salawat kepada Allah, sekarang kamu simpan. Dan itu sebenarnya tanda-tanda kamu simpan. Yeah.